Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengisahkan sejarah waliullah yang sangat agung, pangkat kewaliannya, yang bernama, Syekh Siti Jenar. Banyak literasi kisah sejarah tentang beliau yang kurang tepat, bahkan cenderung kisah sejarah yang salah. Untuk itu, saya akan membeberkan, apa sajakah sejarah yang salah tentang Syekh Siti Jenar. Inilah ulasannya. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah ke-1, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia, dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat, bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candaki pun riwayat jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, cerita ini masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau Syekh Siti Jenar, itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia, yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di Desa Lemah Abang. Fitnah kedua, ajaran Manunggaling Kawulo Gusti, yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah, itu adalah bohong, tidak berdasar, alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat, fana, walbako. Fana, walbako, sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawulo Gusti. Istilah fana, walbako, merupakan ajaran Tauhid, yang merujuk pada firman Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya, segala sesuatu itu akan rusak, dan binasa, kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran Tauhid sejati, Tauhid fana, walbako, Tauhid Qurani dan Tauhid syari. Ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri, dalam Risalah Burhanpuri, halaman 19 membantahnya, ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir, Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi, tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. Yang keempat, beberapa penulis telah menulis, bahwa kematian Syekh Siti Jenar, dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing, dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi, atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia, dan akan wafat sebagai manusia. Maka perlu meluruskan riwayat ini, berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaroannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud, di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong besar. Tidak memiliki literatur primer, cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat, dan laku, bila dijadikan film atau sinetron. Wali Songo adalah penegak syariat Islam di Tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan, bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Hifzun nasal wal hayaah, tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin, yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Itulah 5 deretan fitnah keji, atau berita bohong tentang Syekh Siti Jenar. Sepantasnya kita sebagai masyarakat, berpikir bijak, dan telusuri lagi kebenaran tentang sejarah atau berita yang kita dapatkan.
Semoga video ini ada manfaatnya. Bila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.